Hai hai, Olga here. Welcome back to my channel. So now kita di Grace House Kemagi Riverside. So kita kena register dulu ah. Jom. Cantikan bride saya. Jom kita tengok tempat penginapan di sini dan pondok-pondok yang ada di sini. Halo, kalau kamu datang di sini, nah ini tempat paling strategik kalau kamu betul-betul suka alam sekitar. Di sini dalam pondok ini ada sinki, air, tempat barbecue di sini. Potongan rokok pun ada sini. Nah, yang suka merokok, so kalau merokok jangan buang sana sini. Tempat itu, nah, kalau kamu mandi sungai Pasar Kaju ada jemuran. Oke, di sini lain pondok, lain harga. Di sini pondok dia ada yang biasa punya dan ada yang macam satu biji macam rumah. Nah, tengok di sini ada freezer. Ah, kitchen, tengok kitchen dia. Lengkap. Tapi sungai lagi. Nah, ini tidak perlu lagi bawa banyak barang. Tinggal sini terus pun boleh. Tengok, semua lengkap. Oke, di depan ini ya, ini entrance dia di depan ini rumah. Kita tanya uncle nih. Uncle, cantik ini tempat. Iya cantik ya. Ini nama dia pondok gamut. Oh, ini pondok gamut. Nah, semua ada jemuran lagi di sini depan. Uncle, sini berapa harganya? Oh, ini harga dia yang harga terbaik lah, bukan terlalu mahal lah tuh. 250 saja. Wah, 250. Ya. Semua ada. Semua ada. Ya. Tong sampah ada. Itu sampah, bukan dengan gambar. Ya, mari kita masuk. Ya. Kita tengok. Mari. Sebelum itu orang datang. Oh, ada sudah ke orang anu nih? Ada. Oke, cium. Ini. Tempat tidur. Ya, tempat tidur. Di sini. Ya, ada kipas. Ini jalan belakang. Tandas dia sana. Ah, tuh tandas okay. Dia. Ini dia punya kitchen di depan tuh sungai. Ini kitchen. Wah, wow. Macam rumah. Oh, the best. Betul-betul the macam best, rumah. Ya. The best in Kemagi. Nah, the best in Kemagi. Kemagi. Kemagi Riverside. Cakap Kemagi. Kemagi Riverside. Jom kita. Angkel ramai juga ke sini. Full juga kan ini tempat. Kita beli apa?
Datang sini ke Magiri Hotel ya. Oke, okay. Terbaik. Nah, Uncle bawa datang sini. Mari-mari, duduklah. Okay. Cuti sini. Mesti datang sini. Mesti merasa sini. Mandi-mandi. Berkilah. Bermalam pun boleh. Ah, dengar tuh. Okay. Uncle cakap. Ya. Jangan lupa ke Magiri Hotel. Cari itu YouTube, subscribe sama di Riverside ya. Oke. Okay. Oke, okay, thank you. Okay, bye. Tadi saya pusing sana, luas tempat, di banyak tempat boleh kita pusing di sini. Dan di sini ada ikan. Nah, ini ikan. Ini ikan, kita tidak boleh kasih makan dia suka-suka saja. Dia memang ada khas untuk makanan dia sendiri. Oh, ada orang kasih makan ikan. Oke, di sini dilarang keras memberi makanan kepada ikan selain daripada makanan khas ikan. Ada jual di sini dia punya makanan, nah. Jangan pula kau beli dari luar. Ayo, orang mandi. Sejuk air dia. Ya, di sini nanti kita cari ikan dia, kita panggil ikan. Kita tengok ikan di sungai ya. Ini ikan tagal namanya. Kena pelihara, tidak boleh tangkap, tidak boleh kau pergi panggang-panggang. Ha? Mentang-mentang sini ada panggang BBQ, kau pergi ambil ikan sini, tidak boleh. Mari saya tunjuk kamu satu tips panggil ikan di sungai. Kita kena ketuk batu ini dengan batu itu. Wow. Hai, hai ikan. Tanyakan. Wah, besar Om Eri. Takut naik jembatan gantung tanpa ruli, nah, di sini kamu boleh naik ataupun tidak pernah naik. Guys, kalau kamu berminat tengok video seterusnya, jom kita tengok intro dia ini di sini. Jadi ada surprise untuk kau dengan dia. Alam pun surprise. Baiklah. Kau hari ini tak sebab kau sushi, kau mau tak? Sushi. Wow. Kira lo kata berlama kau sushi. Guys, cerita sebenarnya macam nih. Saya tidak mau bagi tahu Myrin apa yang saya bawa hari ini menu kami. Sebab kalau saya bagi tahu di awal, memang dia tidak akan ikut dan dia tidak mau join saya. Nah, jadi ini surprise untuk dia. Kita tengok apa reaksi dia lepas nih.
Kita diam-diam dulu. Tapuk-tapuk. Apa reaksi dia ini nanti? Nah, ini dia belum sedar lagi nih. Ada nih. Pak. Oh my gosh! Baru saya lompat sungai. Oh my gosh! Look at that! Merin, okay, kan saya cakap ko hari kepirun dia. Makan mentah. Jalan, Merin! No! Absolutely not! No, absolutely not. I don't want. Kenapa dia di situ sama di meja? Sony Marin, pengecut saya. Tiba-tiba di meja sudah jalan-jalan. Oh. Okay, ini saya buat challenge ni untuk si Marin hari tidak ini. Tidak mau. Marin cepat, kau bilang kau mau makan mentah. Kau bayar saya 10.000 pun saya tidak mau. Hei, kenapa ni degil betul semua? Mau lari. Oh my gosh. Kok tengok dia lari ya, Mayrin? Nah, kok kalau dia lari kok kasih masuk dia lari. Oh my gosh, look at that. Pada peminat-peminat butut, inilah dia butut. Yang kamu bilang sedap, memang sedap makanan tradisional. Orang Sabah memang suka makan nih. Jadi kalau kamu mau makan ini, kau pergi Rumbi aja, walaupunnya ada banyak jual. Oh my god. Mayrin jaga kalau dia turun. Oh my god. Payan nih saya cari nih Mayrin. Saya pergi balik walaupun you pergi cari lagi. Ah iya, yo olah kau. Sebab berapa banyak satu tempat selalu saya pergi jalan-jalan, cari makan, tes makanan. Mayrin ba, kau tengok. Okay, ini bukan tanah. Itu apa Rumbia punya Mayrin. Dia mau di mana juga nih yo. Tuh nah sudah saya suruh kau kasih gini supaya dia tidak jatuh. Oke, sekarang saya mau buat tutup. Kok pun kasih keluar dalam awal. Memang pun itu juga kita punya nu. Kejap tunggu tuh spaghetti masak dulu. Direbus spaghetti. Mayrin, cuma nama kurung dia di sini kali. Nah, tutuplah, tutup. Nah, degil kan? Mau juga keluar. Jangan lupa subscribe, like, and share my video dan datang di tempat nih.